kita masuk YouTube. Warna-warni. Emang gak sengaja. Oke, Mbak Warna-Warni, terima kasih ya. Terima kasih, bye. Halo temanku semuanya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video-video saya ya. Oke, terima kasih semua yang sudah selalu mengikuti video-video saya dan melihat keseruan saya. Ini saya lagi di Hong Kong, ini mau jalan-jalan. Sekarang lagi di Causeway Bay, teman-teman. Ini lagi sepi karena masih pagi sekali. Saya mau ke bank nih, teman-teman. Nah, pokoknya jalan-jalan lah di sekitar ini, di sekitar Causeway Bay. Di sini saya biasanya kalau kesini tuh dari Ontolo ya, rumah saya tuh Ontolo, terus ke Causeway Bay itu perjalanan hampir 1 jam. Kalau sekarang tuh 1/2 jam ya. Saya naiknya dari University, terus turun di apa itu, di Central Admiralty ya, di Admiralty, terus saya menuju jurusan Chai Wan itu langsung ke Wan Chai sini, ke Causeway Bay ya teman-teman. Dan di Causeway Bay ini biasanya tempat berliburan teman-teman, liburannya para TKW, dan kalau hari Minggu itu sangat ramai sekali. Dan ini saya lagi jalan, ini mau ke ATM nih, mau ke bank. Dan banknya, maksudnya banknya yang ada ATM-nya bisa ngambil uang tuh. Nah, saya di sini nanti ya ngambil uang juga bisa, tapi saya nggak ngambil uang, tapi saya mau menabung. Setiap 1 bulan sekali tuh saya nabungnya di situ, di Causeway Bay, dan kita antri. Dan sekarang tuh enak antriannya teman-teman, antriannya itu kita cuma ngetut gitu ya, ngetut record, ada barcode itu loh, terus kita bisa keluar. Nanti kita menunggu antriannya jam berapa gitu ya, antriannya berapa kita baru datang. Kalau kurang 2 orang atau 3 orang, jadi gak usah antri di situ. Nah, kita kan bisa jalan-jalan seperti ini dulu ya, aku belanja-belanja gitu. Terus kita sudah waktu antriannya, kita bisa langsung ambil uang, kita langsung ke situ bisa langsung nabung ya kan. Senabung ke situ baru kita pulang deh, enak sekali kan. Di Hongkong tuh sebab enak sekarang ya, pokoknya betah-betahin ya kerja di Hongkong, uangnya banyak, gajiannya banyak, pokoknya senang deh. Di Hongkong itu gajiannya luar biasa, dan bisa liburan setiap hari Minggu dan tanggal merah. Senang sekali kan. Kalau saya itu gajinya ya alhamdulillah lah, dulu masih 6.500, sekarang 7.000, malah ditambahin, jadi bersyukur ya. Terus sekarang tuh 1.000-nya sudah berapa, itu hampir 2.000, hampir 2 juta. Kalau 7.000 dikali 2 itu berapa ya kan. Wah, pokoknya semangat lah kerja di luar negeri ya, pokoknya senang-senang menabung aja. Kalau di luar negeri mau beli apa-apa itu mudah, ada semuanya, kita bisa beli, kita punya uang ya kan. Ya, kalau sudah pulang ke Indonesia nanti ya mungkin cuma ngelamun aja. Jadi hati-hatilah kalau punya uang ya di situ, nanti biar bisa di Indonesia itu nggak terlalu kita mau kerjanya gimana gitu kan ya kan. Jadi gunakanlah uangmu yang selagi sekarang masih di Hong Kong ya.
Oke, itu aja pesanku. Ayo ikuti keseruannya kita ya. Lihat kita kemana aja. Pokoknya terima kasih lah semua yang sudah selalu mengikuti video-video saya dan keseruannya saya. Tadi manapun berada lah, dari Sabang sampai Merauke, temanku semuanya, pokoknya terima kasih semuanya dan terima kasih supportnya. Dan kalau saya punya salah dengan teman-teman semuanya, mohon dimaafkan ya. Karena semua manusia itu tidak luput dari salah dan dosa perkataan kita. Ya kan, dari saya bikin video atau komen di tempat teman-teman. Semoga teman-temanku terhibur dan bisa selalu menyaksikan video-video saya dengan keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Nah, ini. Nah, sekarang saya pulang teman-teman. Dadah, bye. Thank you for watching.